Dina Perepanjang Nasional Seminggu Anyar Kaliwat, sejumlahing tempat wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diskawilang gege ke wisatawan Timang Pirang Ngewengkon. Satu tas tempat wisata Lembang dibuka deui dina mangsa adaptasi kebiasaan baru, tangtuna jadi berkah ker anu para padagang. Pangnakitu dina usum sesalat COVID-19, omset padagang kungsi nyirorot. Sajumlahing tempat wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat mimiti didaregdeg ku para wisatawan timang pirang wewengkon dina saban perepanjang atawa akhir pekan. Ayana rekomendasi tempat wisata bisa dibuka deui ti pamarentah di Kabupaten Bandung Barat dina mangsa adaptasi kebiasaan baru jadi hawa seger keur para padagang anu matuh di tempat wisata Lembang. Pangnakitu salila tempat wisata ditutup balukar sasalan COVID-19, para pedagang teu bisa hojah pikeun saheulaan. Kukituna kiwari para pedagang bisa boga pangasilan deui sanajan kudu make masker jeung face shield nalika daragang luyu kana anjuran pamarentah. Biar pendapatan juga, lagi juga kan lumayan juga. Itu sebelum dampaknya besar banget, gak ada penghasilan juga buat kita kalau ditutup lagi. Ini sekarang alhamdulillah sekarang udah mulai dagang lagi, jadi nggak ada pendapatan lagi. Adanya pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa normal lagi kerjanya. Sejauh ini gimana teh terdampak pandemi ini? Memang menurun pendapatan dari ya, jualan sendiri? Menurun, pendapatan menurun, kerja juga jadi terbatas, waktu juga terbatas. Lagi gimana kang? Ya, kalau udah buka lagi ya, ada penghasilan lagi, jadi bisa ini lagi, kehidupan normal lagi, ya, terada normal lagi. Walaupun sekarang akang harus pakai protokol kesehatan ya? Kadang kita bete juga di rumah kan, jadi kita cari tempat yang agak-agak kira-kira nggak terlalu padat gitu loh. Kita juga berangkatnya juga pagi banget, jadi masih sepi. Oke, Putra. Ya kita tetap protokol kesehatan dipakai, ya kan, terus selalu cuci tangan, jaga kebersihan sendiri lah gitu. Terus makanan sebenarnya makan bisa di sini, tapi kita tetap harus bawa hand sanitizer gitu-gitu. Sejeroning kitu dina prepanjang libur nasional saminggu nu anyar kaliwat, haneuteunana tempat wisata Lembang bisa katiten tina gegegna patalimarga anu digegekan ku kendaraan wisatawan. Samala patalimarga anu ngadegdeg ti Bandung ka Lembang tembong macet tepi ka 4 km. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.